Halo, berjumpa kembali dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat dan tetap semangat, oke? Masih mengenai matematika yang unik, matematika yang menarik, dan matematika yang sangat keren seperti apa? Jangan lupa juga like, komen, dan subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik, kita lihat. Kita sudah tahu bahwa 9 kali 9 itu hasilnya adalah 81 ya, oke? Kemudian kalau ini 99 kali 99 itu di sini berarti ditambah 9 di depannya ini, kemudian di sini diberi 0 berarti 9801 ya. Kalau 9-nya ada 3 berarti di sini tambah lagi 998, ini 0-nya ada tambah lagi 1 seperti ini, menjadi 0-nya ada 2 ya, oke. Kalau 9-nya ada 4 berarti di sini 9-nya ada 3 ya. 0-nya juga ada 3, ini 8 dan 1-nya tetap seperti itu. Kalau 9-nya ada 5 berarti di sini 9-nya ada 4. Kemudian 8, 0-nya juga ada 4, ini 1, oke ya, dan seterusnya ya. Kalau ini seperti ini 9-nya ada 9, ini jawabannya apa ya? Silakan nanti menjawab di kolom komentar di YouTube di Pak Guru Toto channel ya. Nanti silakan dijawab seperti ini, apakah betul jawaban kalian, oke? Sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat dan menjadi semakin gemar terhadap pelajaran matematika. Oke, thank you.